على معين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ المتقن المفسر المحقق المدقق جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى إجازة أنه رحمه الله تعالى قال قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخذتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. قال المفسر رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله bermula segala orang yang beriman imanan haqiqiyan wa kamilan. Nah, orang yang berhimis mati sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya zahir dan batin sebagai iman yang cukup sempurna indallah indal Islam indal syariatil Islamiyah. Nah, yuqatiluna berperang sekalian mereka itu
fi sabilillah yani li'da li'la idinillah. Tak ada muka lain dak. Tak ada nak ghanimah. Tak ada nak sebut kata orang tu gak beraning kuat. Nah, belanja banyak orang kata kaya dak dia. Fi sabilillah li'la idinillah. Contohnya Sayyidul Awliya Abu Bakr As-Siddiq. Hijau tak ada berhenti mencari menego untuk menghasilkan akan pendapatan yang halal. Kupo-kupo banyak mustahak nak gesek sampai habis lalu dah. Tujuan bukan nak orang gelar siddiq. Bukan nak orang gelar kata baik Rasulullah. Fi sabilillah betul-betul dengan kena yakin iman kepada Allah, yakin iman dengan Rasul, yakin dengan akhirat, nukul iman akhirat, yakin sungguh. Tak sabar nak gonjekan dia, tak kau jeskan bu. Nah, itu contohlah orang buat contoh. Orang yang nahtazi bihi, yang kita bercontoh dan berteladan dengan dia. Tu orang buat iman dia lagu tu. Apa yang tertipu kepadanya daripada sakit luka Khalid Ibn Walid, kata mereka itu tak ada tempat luar daripada setiap tiap anggota dia, daripada siku sampai tangan 12 ada paruk kena takir sokmu, daripada siku bawah naik sampai ke bahu takir belakang, kok tak belakang kok tak apa, gelisah nak mati, tak mati syahid. Tak ada nak uyur sebut kata Khalid tu berani dak dia. Ada goyak sejarah kita lah ni hawa tahu mau penakut goyak orang. Ya sedak kecek lah. Hawa mau penakut goyak orang berani. Mu diri. Tu dia. Goyak kan no. Mudah-mudahan. Kita sekarang mudah-mudahan buat dak. Mulut mana kecek sangat. Jenis roh kata baik dia belenya dengar sedak kecek. Buat tak mau. Lari kaki. Serta dengan badan, mungkin lari kaki saja. Lari kaki dengan badan dengan tangan mulut bunyi. Nah. Na'udzubillahi min zalik. Allahumma hdina ya Allah sawa as-sabil waj'alna mimman yujahiduna li'la'i kalimatika ya rabbal alamin. Walladzina kafaru. Bermula segala orang kafir yuqatiluna, berperang sekalian mereka itu fi sabilit tagut, pada jalan tagut. Mufassir kita rahimahumullahu taala wa adama naf'a bi ulumihi menyatakan tagut di sini asyaitan. Orang tak setuju dengan dia tak setuju cang. Ini hak dia, dia ada alasan dia ambil, tapi dia boleh kita ke sini pendek. At-tagut ialah syaitan. Indah Suyuti dalam kitab ni. Tak kira dia kat lain dia tak bersih. Tanyuk lagi. Itu dia. Oleh demikian Allah Ta'ala wayak sungguh Quran ni min kalam qadim. Quran ni yang di madlu bagi ada kalam qadim Allah Ta'ala yang senayasa berkata mafhumnya ini dia. Tengah pada mafhumnya ini dia. Nah, alladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Tak usah takwil lah, pakde tahu. Buat gapo pun sabilis syaitan. Ya tak ada sabilillah. Karena syaitan dengan Allah Taala diseteru. Dan syaitan dengan manusia, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan dengan manusia seteru nyata-nyata. Manis tak mana dia berhula pun. Tapi racun di dalamnya mengheret dan menghalakan kamu ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Oleh demikian, jawab atau tafriq bagi kata yuqatiluna fi sabilillah alladhina kafaru yuqatiluna fi sabil tagut bil syaitan faqatilu. Faqatilu, maka perang olehmu ayyuhal mu'minun awliya asyaitan, ketua-ketua syaitan.
Kau syaitan pun nampak tengok ke? Ha, hiatnya kita tu. Ai ansara dinihi. Segala penolong akan jalanan-jalanan syaitan. Tu dia. Manusia tu saya tak boleh nampak mula dah juga syaitan. Tuan kaya ada. Syaitan ni innahu yarakum. Dia tengok mung. Innahu inna syaitan wa iblis. Yarakum melihat ia akan kamu. Juga jin. Sama ada jin kafir, jin Islam. Yarakum min haithula taraunahum. Karena jenis jin bukan jenis manusia. Tuhan tak wih. Nak wih tenik duduk ke manusia jenis berlambaga macam ni. Tak wih nampak. Kalau nampak, nyenak-nyenak jalan nak hilik. Tak nyenak tembak tu. Karena dia bergana-gana daripada mu. Ramah pak syaitan. Ha. Ramah jin daripada manusia. Nah. Faqatilu awliya asyaitan ay ansara dinihi. Penolong agama syaitan. Segala agama kafir, agama syaitan berlaku. Karena mereka itu menyeru manusia kepada menyembah akan yang lain daripada Allah Ta'ala dengan mereka mentazyinkan, memperhiaskan akan agama yang lain daripada Allah Ta'ala, memperhiaskan di dalam hati mereka. Ah, manusia bahasa comel. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala lari. Dalam surat kafir Allah Ta'ala sebut, afatattakhizunahu, patutkah kamu nak mengambil akan dia akan syaitan wa zurriyatahu, dan zuriat dia mana syaitan ni, dia beranak juga. Pasal dalam ayat sebut zuriat awliya amin duni. Ha, tak ya, patut kau nak ambil kau ni wa orang pengetah mu wa hum lakum, dan mereka itu syaitan tu untuk kamu wahai manusia. Aduun, tak ya sendiri tak mau pakai lagi. Dia terseru pada manusia. Apa tatakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwum bisalil zalimin badala. Sejahat-jahat kepada orang zalim, tempat kediaman, tempat kembali dia. Menurut tu apa manusia? Tu hero ya gitu mulai Quran nak tahu apa lagi. Ha, tu. Ha. Jawab bagi faqatilu, jawab bagi amar, faqatilu awliya asyaitan. Perangi olehmu akan ketua-ketua syaitan, penolong-penolong agama syaitan. Lalu golong agama syaitan ni manusia. Ha. Taglubuhum. Nasya memenangi, dia akan memenangi kamu akan mereka. Kalau melawan ketua syaitanmu benar. Ayuhal mukminun. Tar lubu, asalnya tar lubu na yang lima tu robok ngenung waktu menjamak. Nasihat menanglah oleh kamu sekalian hum akan ansari syaitan, akan awliya syaitan. Pasal apa? Likuwatikum, kerana berkekuatan kamu billahi bi aunillahi wa nusrati, dengan bantuan Allah dan pertolongannya. Billahi ni bi aunillah. Apa makna bi aunillah? Dengan Tuhan kurnia kepada kamu akan perasaan mampu, kuat, gagah. Wa nusrati, dan Allah Ta'ala tolong. Tengok dari perangnya pada. Kepada Rasulullah Nabi Tuhan ayat di awal, ayyumiddakum bi alfin minal malaikati murdifin. 300 lebih orang pun dari mana 3000 Tuhan ayat siap. Inni mumiddukum bi alfin, kami membantu akan kamu imdad dengan 1000 daripada malaikat. Murdifin turun mari. Tengok siapa? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. 5000 malaikat turun. Maka orang ni turun, orang mana? Malaikat turun, dia tak nampak tengok. Zahir
pada mata manusia kata benih dia mening pakak bunuh. Tapi tu hai kaya. Kaya apa tu? Supaya manusia tak sombong. Tak berasa tak kabur. Mung 300 benih 3,000 sekalipun. Karena kami bi'aunillah. Kalau harap kami, kami 10,000 nama 3,000 bakal Tuhan tak tolong kalah. Dan telah berlaku contoh-contoh, tapi tak ada kalah seru. Nah. Lain sikit. Pada ajaran Rasulullah, mana Tuhan tak reda, ada nampak lalu dah. Seperti perih Hunain. Perih Badar mula-mula semua ia patuh laku. Tapi buat munafikin tu ada. Ah, buat ni kujar juga, tapi buat mukmin kemah kejak. Buat munafikin dia ayat mari kan? Ayat mana? Dari ayat kemarin. Nah. Layak apa? Apa dah? Apa dah? Dari ayat gitu apa? Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sesungguhnya sekumpulan daripada mukminin, orang mukminin bibir mulut zahir. Lakarihun, tak say. Yujadilunaka fil haq, mereka bantah. Pada perang. Nah. Ba'dama tabayyanaka an ba'tabaya tabayyan. Selepas daripada ternyata ini perintah Allah. Tunjuk pada Rasul, menyampai oleh Rasul, mengajak oleh Rasul, menyeru oleh Rasul. Maka bila kejap mereka annama yusaquna ilal maut, seperasan dia perasaan Rasulullah ni nak ajak dia mati. Wa inna minkum layubatti'anna wa lambat gi layata'akharanna wa lambat nak gi. Orang gi berlaku perih. Bila berlaku perih dia tak ada siapa gi dia duduk rumah ni wa lalak nak gi wa sungguh-sungguh. Kenulah dia menung. Kalunya jadi syahid. Jadi kalah. Dia kerja kena. An amallahu alayya izlam akum ma'ahum syadiyan. Ayah klik tu. Tahu ini nikmat ke dia. Kerana apa? Aku tidak ada jadi mati syahid pada matu. Tak kalah. Walain asabakun fadlun. Ayat kemarin lepas kemarin. Jika mengenai mendapat kamu akan limpah kurnia Allah. Dapat menguasai tempat futuh bening. Dapat tawe perih boleh buat hamba. Dapat harta ghanimah. Dapat menguasai negeri itu pula. Maka dia kata kena ya laitani kuntum mahum. Cita-cita aku nak pergi sekali ke demo. Kalau aku pergi sekali gak fa'afuza fauzan azima. Aku dapat akan habuan kemenangan yang amat agung. Pula dah tumpuk munafikin. Nak tak ada muka lain. Harta dunia semata-mata. Dan mengejek akan jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Itu perangai munafikin. Kalau ada Allah ni pasal mengejek perangai tu. Nifak amali. Karena dia tak setah sedih dengan sebenarnya. Yang dibaca di dalam Al-Quran. Yang sudah ittifak catat dari 30 juzuk ni. Semua. Nah. Sahih. Quran. Wajib dipatuhi tempat suruh. Wajib dipatuhi tempat larang. Wajib diambil pengajaran tempat pengajaran. Wajib tasdik kepada segala kisah di dalam Al-Quran. Walau apa juga pun. Tak payah ukur dengan otak. Lojek tak lojek tak dah. Nah. Maka orang yang nak memperlihatkan dalam Quran ini. Walau jek dengan otak dia, orang ini sesak. Lana-lana lah ni. Kita mohon kepada Allah Ta'ala janganlah. Jangan ada nak logik dengan akal kita. Tu ulama rakyat. Ulama bijak. Ulama tak ada nak ngupah ke apa kali nasib. Habis ribu-ribu dinar pula. Nak cari satu hadis pun. Bukan nak cari psikologi 200-300 bulan dok kali. Nak pada tu. Ayah pun tak ada duit. Duit mata nak pergi. Kacil je lah kaki. Nak ke ilmu. Tu ulama sungguh. Tak ada lagi nak beli CJ mana-mana dok kali. Nak tafsir,
nak tahqiq. Bukan kata ada duit banyak pok aku habis ti beli CJ demo, we are gelar aku ni gapo. Doktor Abdul Rahman, nah, Profesor Abdul Rahman, oh itu ya. Pastu kata ikut berasa. Jangan itu bukan. Lillahi taala. Dia pandai kita ulama, amo kada pandai. Orang pandai pada amo banyak-banyak lagi. Kita pergi ngaji dia. Kita pergi mengaji sama mereka. Maka Allah Taala berkata faqatilu. Tapi bagi kata alladzina amanu yuqatak kalau mereka itu orang mukmin berperangkan jalan Allah, kafir berperang sambil tawut, maka perintah Tuhan dengan fi'il amma wa dami jamu. Faqatilu. Maka perang oleh kamu ayyuhal mukminun awliya asyaitan. Takut nak goyak kan marah dia orang marah. Bukan kita nak kata kau orang ni ayatul Quran, kita orang mukmin muslim mesti. Kalau goyak tak mengerti masuk dia kata lam yuballighu anni. Ini kita Nabi kata ballighu anni. Apa pandang kau dani? Kau baca jamaah kau dani. Nak nasib peh boleh goyak luah lagi, peh otak dia. Hagib dia. Walau. Aulia asyaitan ai ansar dinihi. Maka qadilu ni fi'ama. Jawab bagi fi'ama. Tarlubu. Jika kamu beri, tarlubu ni takde jawab bagi amru. Nacaya. Menanglah kamu. Mengatasi merasai kamu. Hum akhir kafir. Pasal apa boleh kamu benar kalau melawai ansari syaitan? Ansari dini syaitan. Liquwatikum. Kerana kekuatan kamu billah. Kerana kemampuan gagah kamu, rok kamu, otak kamu cergah, cicidik kamu akhirnya dengan pertolongan Allah. Bima'u bi'aunillahi wa nusratihi. Itu makna billah. Dengan Allah. Tapi takdir berkita rupa sebab apa boleh membenar itu? Innaka dasyaitanika nadha'ifa. Sungguhnya tipu kak, tipu daya, kecoh syaitan. Akhirnya orang mu'min itu lemah. Bila gigi hai, Tuhan semua gini. Kejap ke orang mu'min. Orang hak pakar tipu daya syaitan. Bila syaitan seru, tengok dalam perangai badan. Syaitan mari merupa manusia. Seru puak kurih. Ini ma'akum. Aku pergi sekali dengan kamu ni. Aku nak tolong kamu. Syaitan kata kepada puak musyrikun, dia rupa orang. Dia rupa satu orang yang mereka kenal di kampung tu. Nampak rupa dia mentu mereka je. Lawan dah. Puak tu sikit ya. Aku tolong kamu. Maka Allah Ta'ala nyata. Nak kata kai di syaitan doa. Falamma tara'atil fi'atan. Maka tak kala berdepan. Lehak melehak tara'at, lehak melehak balik suku kafir tengok orang balik sahabat, balik Rasulullah sahabat, balik Rasulullah sahabat bertengok kumpulan balik kafir. Melehak al-fi'atan syaitan hak muka manusia ni nakasa ala akibai undur-undur paling belakang lari. Pasal apa dia lari saat ni dia janji ini arama la tarawun. Aku nampak barang yang kamu tak nampak. Dia nampak malaikat turun. Syaitan dengan dia tengok nampak malaikat turun. Dia lari pula. Syaitan dia tak boleh harap. Tapi kata doa. Naqasa ala akibai wa qala inni bara bari umming. Aku tak boleh turun apa. Inni arama la tarawu. Aku tengok barang yang kamu tak nampak. Lari. Bila sanggup kata nak tolong lari. Rama pun patut semangat mana saya. Contoh ni lah kalau amo dia duduk dapat nak buat ni dah. Amo malah ni buat kelik lu. Nasib macam kat tak mutu mari. Pun hok bagi nego pada boleh nak naik. Tak rok semacam, tak rok suruh orang reti ha tu. Nah, jangan duduk syaitan. Ha tu dia. Inna kariyad dasyaitana kecoh dan tipu daya syaitan akan mukmin kana adalah ia kaidu tipu daya syaitan kecoh syaitan tu dhaifa
apa mana dhaifa wahian tak kemah. Wahian ni kalau kita banding gak supaya kita pocok buluh dalam lupa dah. Nampak betul tu kata ada kadang-kadang kita kocok buluh dalam dah masa tu. Buluh sebatu tepak depo, cocok terus depo. Kalau tanah kerah malah gonjel malah sembung. Tu jabu. Tapi tak lalu pun duduk dia. Mari dia angin. Angin ya. Tak kenapa lah hak gigadong. Ha, kalau pada hak tak tahu tak kerti kasi gigadong. Tergelekan pun duduk lah. Lalu selut tu. Ha. Do'eh, do'eh. Di mana do'eh. Nah. La yuqawimu kaidallah. Dia tu lah tak boleh nak lawe akan titah peretah. Tadbir. Aturan yang diperintah oleh Allah Ta'ala yang telah mencapuk akan hambanya untuk melawan akan sifat kekuatan dan orang mukmin ham nampak pertolongan Allah tak boleh ukur dengan pertolongan kita. Yakin orang mukmin bila kata Tuhan nak tolong, ya tak tanya untuk tolong aku ni, aku tak nak gabung mana saya nak gabung, kata Tuhan tolong ah, nak arah orang mukmin ya tak tanya dah gitu. Eh, Tuhan tolong. Yakin, tolong Tuhan tak suka kita. Tuhan tolong orang lapar. Tak ada beras, tak ada apa. Nah, seminggu dia kena banjir. Tak mampus, tak mati, kenyir rasa. Tapi dia semua makan, dia nak makan. Sifat lapar, sifat kita. Tak kerti lagi tolong secara tu. Eh, menggerak bukit pada hak. Tebah watak. Satu-satunya tu. Lengih muntuh ya. Kapok gebel luar tu ya. Batai 20 sebel. Kalau tidak pertolongan Allah. Kalau mu tak takabur. Rezeki mu berkekak mu akhirnya. Tapi kalau takabur. Supaya tu balik patut juga. Itu kaya syaitan. Itu cari makin Allah kali pun. Ukur dia. Cengar. Tak tahu bila. Dia bukit. Kecik terbaik balok. Terbaik balok. Terbaik balok. Tengah tu. Tengah kapok. Tengah apa. Gitu-gitu terbalik. Gunung-gunung bakar. Perasaan pun gagal. Orang mukmin dia tak berasa gitu. Kita buat minta pertolongan daripada Allah walaupun benda ni benda haram tu. Nah, sampai tu Yesus bismillah. Ah tu, untuk orang mukmin. Kalau kira dengan otak tak lajak juga tu pun siapa lah hak tu ya. Dua batas sehari nyetai kayu balok terbalik. Pak meluk kayu. Masalah ada sungguh dah. Ha tu dia. Ha ni perai lawas teru kamu yang tu hai suruh. Tentu nah. Aturan yang diperintah oleh Allah. Amalan yang disuruh oleh Allah. Kecoh hai syete ni pisna. Ni pisang ah. Hak suruh hai teru ni, suruh Tuhan ni. Tuhan dorong nak bunuh nak mematikan kafir dengan nak beri pahala kepada orang mukmin tu hak suruh lawe ha tu dia nah sabit tu ya walau syaa Allahu la ja'alanna nas ummatan wahidah kalau Tuhan nak jadi umat satu serupa dak boleh tak kuasa munya yang kata Tuhan tak kuasa nak manusia tu berikut Nabi Muhammad belaka buat musyrik jangan kata gitu walakin liyabluwakum. Tuhan suruh awak jadi bulan nak cuba mung. Pula hak ni sara mana kat gajet-gajet yang kita ni. Haji Mir sara mana kat Manasin ni suruh tak sungguh. Tu orang panggil. Liap lu aku. Takut mulut papa. Buruk musuh angah. Ah, jangan. Itu pencobaan Allah. Nah, mari ngaji nak duduk pondok. Nak duduk pondok nak ngaji. Tidur makan berok. Tidur bangun berok makan. Tak ada karam pun. Mengapa tu bau? Ah, itu dia nah. Yang itu teruk gaidah syaitan. Do'eh. Tak pakai kerja. Do'eh kan? Teruk dia teruk. Tak takkan habuk. Nak koyak contoh mana saya. Duk pondok 19 tahun. Nah. Tak biasa hotel di Tok Guru. Karena berhenti ngaji tu. Tak cukup tempoh tu marah. Ya naik. Cari kek. 19 tahun tak khotbah kali habuk Quran di Tok Guru jam 2 ada. Tok Guru tak ada nak cara orang besar dah mari. Mung hak gi baji dia motor atik boleh baba tak ada goyak. Ya awak gi ubi rebuh pakak makan kat tu. Pala tengok.
Bukan mau cuci mana sih? Turuk kaedah syaitan. Da'ih lah dia tu. Turuk tipu daya syaitan. Kau ni mari duk. Tiga bulan makan mata minyak, mata boleh ingat. Tapi nak mata bina ingat. Perak-perak, duk tak dapat dua tahun, boleh di pulau dah. Boleh mengajar dah, duk-duk. Main-main. Nah, tu ujaga. Ha, tengok. Pasal apa? Dia tak turuk kaedah syaitan. Turuk akan aturan yang dibawa oleh tuan guru. Bagi nak mendapat, semua kena lawai syaitan. Itu dia, nah. Itu macam tu lah. Nak ilmu bukan apa dah. Ha, kalau mengaji, sekolah, nak sijil. Jangan main lah. Tengok molek. Kalau sijil bukan apa dah. Nak tahu reti tak reti. Nak suruh mengaji sikit lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Ilmu bukan kau dah tahu. Habis. Apa mana? Da'ifah wahian. Tak teguh. Tak gagah. Tak kuat. Lemak wahian ni puan bani sak ni lah cocok dalam lupu dalam walaupun turun kayu tiga rupa sedepa turun tapi dalam lupu tu kau duk cacian nampak puan malam eh? Mari dia angin kuat sikit ya gede dah orang tak erti dia kacian gantung situ tu gelai sampai ke dia dalam lupu tu apa kerah ha? Dah habis. Tengok dalil tu apa. Alladzina amanu ila akhiri. Qawlu alladzina amanu. Al-maqsudu min zalik. Bermula maksud. Titah Tuhan dengan kata alladzina amanu yuqadilun. Tuhan kata apa gitu tu. Cuma nak beritahu bunyi. Alladzina amanu. Alladzina amanu. Dia di mubtada'. Mubtada ni kalam khabariyah orang panggil. Cerita. Pergi kita pergi kedai. Eh. Dia mahu tu saat ni. Ha tu. Tu Allah ni nak aman. Nah. Jadi khabar. Maka. Khabar. Ngikut ke dah. Dia lah ilmu balaghah. Ilmu ma'ani. Nah. Apa? Jumlah khabariyah. Mahtamalah sidqali zatihi jara. Bila kata khabariyah tu. Bagi yang boleh. Benar tak benar. Tapi dalam Quran, khabariyah dalam Quran semua sid benar. Karena kalamullah tak boleh kata longa. Benar tak benar dok. Tentu benar. Padu, tu hai kau apa gitu? Ya. Alladzina amanu yuqadiluna fi sabilillah. Maksud apa? Al maqsudu min zalik tahridul mu'minin. Nak maksud kata alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah nak suruh kita menyungguh-nyungguhkan orang yang beriman. Maknanya perintah kepada nabi segoyak pada rime Allah Taala begini ni orang mukmin. Apa maksud tujuh eh? Artinya nak menyungguh-nyungguh akan orang mukmin jangan main-main. Enggak kejek pre sabe jangan buat orang gitu. Tahrid menyungguh. Pakai gigi. Jangan takut mati. Kerana mati Allah Ta'ala. Nak ambil nyawa sama dia. Masa-masa mana. Tengok orang hak tu yang capok. Iman teguh sungguh duduk di Palestin. Jadi kan Allah ni pun. Duduk baik gambar. Duduk lagi mati tinggal anak seria. Budak kecil pun kena bom. Tak lagi. Kerana dia yakin. Kaidah syaitan untuk Aifah. Ada lagi, ada orang bijak. Doktor gunggung buat Israel itu mampu juga. Betul juga. Ha. Maka muka telah berpedang. Nah. Kedua belah pihak. Tuhan maha melihat. Kau mana teruk? Hak ni sia juga. Peremon ni, peremon ni. Hak seru ni. Bunyi takut orang lain. Kau dah ada situ, dia tahu. Sampai tak ada ternyata tu. Dok tunjuk gugur bagi ni kadang-kadang sekali utuh pada ni dia buh dalam berita sampai setahun gonggo sampai banyak tempat ambil gambar sini gambar sini orang mengaji bab dia tahu tai rumah ni utuh kali lagi ambil gambar balik ni pula ambil gambar hak tu balik ni pula rumah tu lah ya siapa 10 kali dia buat berita oh kita dunia ni takut gini-gini buat nyanyo nyanyo sungguh wajib kita nyanyo kepada orang tu wajib kita berdoa. Sebab kita dah berdoa ke masjid ada kata Allah ni mahaya.
Allahumma ansuril mujahidin al falastiniyin. Ada apa hatimu lain lah. Kita mesti, tapi jangan menggemetar tak silap awak takut tengok pada waktu. Sebuah rumah sampai 10 kali dia ambil sia dunia. Bucu tu, sekali lagi dia ambil golek ni. Oh, napa guk tu? Sekali lagi dia ambil leno, ambil kono, ambil kono. Padahal sekali ku bucu tu 10 kali ambil gambar. Kau kata 10 buah rumah dah. Padahal satu ya. Kau kena sungguh bukan nak nafi. Pergi Uhud masa Nabi, masa Rasulullah pun. Bawa saudara Nabi sendiri tak payah mata, dia mata. Adakah Nabi terkenyap? Kerana yakin. Iza ja'aluhum la yastakhiruna sa'antam wa la yastakdimun. Satu. Apa? Labarazal ladhina kutiba alaihimul khatul ila madaji'ihim. Orang yang saya tetap kata nak mati situ, dengar, kena bunuh. Siapa pria dia lalu kau tu? Orang bunuh kau. Sebunuh dengan belakang kereta eksiden mutu ke. Tapi dia sabar situ, matinya mati situ. Itu dia kata kecek sombawa. Itu hal lainnya. Hakikat sungguh nanti ya. Bukan kata nampak kita mari pengul, laju kita lopak itu panggil gila. Tak ajar dia, tak ajar kan betul. Sering kata kecek tu. Al-maksud tahdidul mu'minin alal qital wa targhibihim, menyungguh akan orang mu'min di atas beramal perang sabilillah bawa kafir harbi, wa targhibihim fihi, dan menggema akan mu'min pada melaksanakan perang sabilillah. Qawlu fi sabilillah, apa makna fi sabilillah? Datuk ni dia peluah lagi pada jalan Allah, fi mardatihi, perih di dalam keredaan Allah, nikau atau cara yang disuruhnya diperintah oleh Allah dan Rasul, munggi berketua latik budak hari ni ya, mutua sekalipun bila latik dia jadi ketua munyangin doa sombong. Aku tak kenal ke Bapak Nasir ni umur berapa nak tua meng bapa lagi kau anu ayat-ayatnya kecek. Dia ni kita tak ketua kira ni. Tak segi aku tua budak. Sanding terima ke latih dia ketua. Betapa pria tu budak. Tu perangan jahat tu. Nah, tu ni la in di fi sabili mardatillah. Tengok Haris. Nah, Ibn Haris, Ibn Harisah. Umar bin Abdullah tahu. Sugi. Orang lain, bahawa Rasulullah wafat, tak ada dia nak pergi. Nah, latih Sayyidina Abu Bakar. Orang lain pakak nak cancel hak Rasulullah tatik budak Umar bin Abdullah. Sayyidina Abu Bakar kata, aku nak laksanakan orang yang Rasulullah latih walaupun muda pada tubuh aku nak turun. Ketua aku, Sayyidina Abu Bakar kata, bukan dia ketua ni dengan umur Rasulullah pilih dia. Tentu hikmat daripada Allah Subhanahu Taala ada. Tengok sepengah Taluk dengan Jaluk. Contoh ada. Minta Syam'un berdoa suruh latih orang yang jadi ketua untuk nak pergi perih Jalut. Duk kenak negeri Palestin tu, duk kenak Baitul Maqdis tu. Dia ni berdoa, Tuhan tunjuk ke dia suruh. Inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. Talut ni orang duk kerja buat benda ganda. Matlam lah buat benda ni. Cukup musim boleh makan molek. Bawa nak ambil musim habis lah kan tu. Tak jadi kaya apa orang lain. Buat penentang kata kan tu. Anna yakunu ahlul mulkan lahina. Bagaimana dia nak jadi ketua atas kita. Walam yukta sa'anta minal man. Tak ada harta. Harta tak ada. Dan dulu boleh bukan dia orang pekak terkenal dalam masyarakat. Budak tu buat guramai, dia buat benda tu, galau lah benda kandung tu. Siapa nak kata, Inna Allah ba'asalkum Talut malika. Tuhai, zadahu bastatan. Tuhai, dia tak bisa sakit. Sehat badai. Fil ilmi, luah ilmu fikir warah dia ni. Jauh jangkau. Wal jismi badai pula sehat.
tak saya turut. Sampai pergi eh, benih sungguh dia buat kerja. Dia gagah, dia sehat, dia fikir jauh, dia buat taktik. Akhirnya dia ambil daun. Mau te jaluk mau kerah. Godek apa, tem apa, panuh tua, bunuh tua apa. Berjuta, apa kata-kata ribu hal lain. Tua tak ada selera. Benih dia. Ha. Ini betul. Nah, dia dia. Nah. Tahridul mu'minin. Nah. Lil qital fi sabilillah. Nah. Tu jadi apa? Tu menggemarkan pada memerangi jalan Allah. Ai fi mardatihi, pada jalan keredaan Allah, mengikut syarak, mengikut atau cara, mengikut apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran dengan cukup sepenuh untuk meninggikan agama Allah kerana Allah semata-mata. Wa qawluhu fi sabili tawud ay fi mardatihi mardati tawud. Apa tawud? Mardati ansari dini tawud. Perih kerana nak merdai penolong-penolong agama tawud. Agama sesak, agama kufur, agama syaitan. Kamu dia, dia kata tarlubu hum, nasyaya menangi oleh, memenangi oleh kamu akan mereka itu. Apa mana tarlubu hum? Tarlubu ni dia royak baca majzumun. Tarlubu tu jazah, jazah dengan haranu. Asalnya tarlubu nahum. Tapi lah ni kena baca tarlubu ayat payu pun gitu. Jawab bagi amar, dia panggil fi jawabil amri. Tengok tu, dalam ni ada, dalam ni ada. Kita baca dua-dua lali. Nah, boleh nangung sini. Jadi jawab bagi fi'a amma itu qatilu. Kalau mu pergi, nasya benih kamu. Kalau mulut kecek, tak buat kerja, untuk sedebah. Syarat nak benih, kena melaksanakan perbuatan. Mu nak pahala, duk khaya anak semaya. Tidur pajerah, tidur pajerah. Nak pahala tahajud. Kecek boleh. Boleh rakyat tahajud, nak tahajud. Tu tak bangun. Dek juk lah dah, dek kena juk dah kan simut tu, tajuk nama. Ada kedak manasik jamin lupa itu juk sini dia panggil juk. Buat haike. Ada lah. Dia kali lah orang kecelah datang nak buhnya. Masuk guk masa tu. Nak gustai tak boleh haike boleh. Buat juk. Tak anak dah. Tapi ingatlah benda tu. Tapi nak buat tak ingat mula nak buat agama. Tu dalek kau lihat demo tu kita hajut tepi. Pok masuk, dia kek sampai lah tu. Ikai keli ke kue dia tengok nampak lubang masuk itu. Bila masuk dia nunggu stay tak leh. Hak pasal hak pasal tu panggil juk, hak pasal tak ada lah panggil ronok. Juk ni tak buat duri dah. Benar-benar gitu dah. Buat muka molek gitu lah. Ha jangan hidup tak boleh lagi. Lah ni orang buat betul buka dengan benih molek tak eh. Duk bubuk dia air dia masuk serbu dia tu dia nak gustai tak lehlah. Duk situ. Lambat gak ambil busu-busu bangai ke. Ani orang duk nak tahajud duk sini mesti kena jup. Nak jup kasi mu jup setan. Tanggung. Kana dha'ifa adalah tipu daya syaitan itu tak dha'if. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Ai bin nisbati ila kaidillah. Dengan jalan dorongan daripada Allah. Kuat dorongan daripada Allah lah. Wa amma azuma kaidin nisa fi ayat Yusuf. Ini ya tengok Datuk ni lebuah dia lagi. Adapun besar agung kecoh tipu daya parfue iaitu Imra'atul Aziz dok nak tipu daya Nabi Yusuf nak main dengan dia karena secoma-coma manusia pada masa itu dan secoma-coma manusia di ukuran sedunia sampai sekarang tapi banding dengan Nabi coma Nabi lagi tapi tidak dimasyhurkan Nabi di segi coma karena kelebihan lain lebih pada itu. Adapun besar di budaya puwe di dalam ayat dalam surah Yusuf ni bin nisbati di budaya perwe dengan nisbah pada orang laki-laki
Fadha'fu kaidi syaitan limuqabalati bikaidillah. Fadha'fu kaidi syaitan, lemah kecoh tiba-tiba syaitan. Fadha'fu kaidi syaitan limuqabalati, karena ukur dengan apa? Gayo, dayo, hak tu has huruf tu. Aku panggil kaidi syait, kaidillah. Dia kata buatlah aku lah syurga. Sungguh. Membaca doa ni banyak hari-hari mu makan saya makan sini. Sungguh. Syaitan tu berjanji-janji kan dia tak nak rabuk kan. Nah. Karena dia makhluk. Nah. Tu. Abi kata inna kaida syaitan dha'ifah. Wafil hadis, dia terus kita jaga, beringat kepada orang mengaji. Bukan lari berkahwin. Nah, tengok. An-nisa'u habailu syaitan. Bukan lari berkahwin. Jangan menjadi tali balut syaitan. Orang puan ni. Nah, tengok pasal kena, pasal nak bangun, pasal nak tengok, nak ngaruh. Maka syaitan orang panggil, tali balut syaitan. Tali. Perpua jadi tali balut syaitan. Pasal apa boleh habiskan itu? Karena nafsu orang jatuh nak kau kerti, no. Jangan jadi tali balut syaitan lah. Jadi kawai sumbuk. Ini nak kecak, nak cuba, nak bulah, nak apa. Dengan siapa? Gelak mata hati. Ilmu dah ada. Tahu. Lepas tahu. Buat lapik bunga. Na'udzubillah. Itu habailu syaitan. Hadis ni, hadis do'eh. Meriwayat hadis mauquf daripada Ibnu Mas'ud Ibnu Abi Syaibah. Dan daripada Hanad pada hadis fizuh di. Al-Bani yang masuk dalam golongan hadis dhaif. Dia ada riwayat lain daripada Aisyah. Nah, do'en di segi perawi hak ambil mari dah. Nah, kata setengah mauquf. Tapi begitu suruh. Nah. Qauluhu wahian. Do'ifa Datuk Sayyuti kita rahimahullah taala tu saya kata do'ifan wahian. Tak kejak. Gonye. Ai la darara fihi aslan. Tipu daya syaitan tak ada wakil apa sama sekali. Itu dia ya. Tentang wahyian. Dia kaya gitu dak kali. Semua tidak memberi bekas sesuatu malaikat karena Allah belakau. Itu mana wahyian di sini. Hak kita buat pandai tadi cocok ni. Menak mana wahyian. Dia kena wahyian syaitan apa dia janji dak kali. Yang kuasa yang memberi dan tidak memberi ialah Allah. Itu agak mu'min dah. La taksira syai'in minal kainat. Itu mana kata wahyan aila darara fihi, tidak ada jenis kemudaratan apa-apa pun padanya pada kaidah syaitan aslan sama sekali belum. Beringat sikit. Kadang-kadang tak berasa bahasa kita kerja tak mari syaitan duk jolok boleh jadi nak wis rabu. Tawakal Allah, berdoa dengan Allah Taala begitu. Tawik mampu buat, kau gagah boleh buat. Tak buat bukti. Buat pula cari kehidupan. Yang banyak lopak lopatan itu dengan tipu daya syaitan nyanyo kita manusia. Tak seni sama, tu masa tak kena ni, masa tak kena. Nah, ingat muqaddar minallah utam. Kejayaan tidak kejayaan jika ditakdir Allah Taala jaya tak syaitan tak boleh nak buat pasal tak sempat mari cocok latilah. Nah, buat gapo-gapo tengok saya digi molek terus jalan berdoa kepada Allah. Tuhan kuasa mengkurniakan akan kejayaan dan kemewahan kepada seorang mengikut keadaannya di mana-mana saja. Asal berdiri dia berjalan kita boleh ibadat kepada Allah serta bekerja cari makan dengan keadaan Allah yang halal. Yang kita nak macam kayu terus selalu tak ada jalan bukan berlaku gitu boleh.
Semua orang nak kita berlaku. Nah. Di segi kehidupan dan mana saya. Nah. Belah sekat. Sekat dari air pun. Sekat ikan boleh kain makan. Kesudah orang dah dulu. Umur jamuk ni nak waspah orang muda apa budak ni. Bukan dia aku. Ini dia tiba di syaitan. Tak ada jalan. Tinggal-tinggal. Selepas tak tabuh. Malah buat. Ha? Nah. Ha, itu dia. Itu kehidupan. Ini berapa tu. Kehidupan syaitan akan ada ni. Utama apa juga pun minta pertolongan pada Allah. Habis tadi. Ha, firman Allah Taala alam tara ilal ladzina qila tak ada dah. Ada 10 minit kepala apa jadilah. Kita berzikir panjang dah sana. Aku rasa nak panjang. Esok pula. Wallahu alam. Satu ayat pun tak apa asal boleh hari-hari. Satu ayat macam ni 410 dah. Kita mengaji tu pun. Kalau mengaji jami'ah kadang-kadang 2 hari je baca ni. Tak siapa ni ha? Ya usia setengah ya. Aja. Tu pun tu orang raja yang dia ambil masa luar lagi. Ha, esok ajik ni kata. Hari jauh ti. Orang yang ngajalilah ngerti.